diceritakan bahwasanya ada salah satu orang soleh namanya Sayyidina Ali bin Ali Khalid Qasam yang tinggal di salah satu kota di pinggiran kota Hadramut namanya Qasam. Ya, beliau itu tidak di dalam sholatnya beliau sholat mengucapkan assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh illa raddallahu illa radd rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi salam. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjawab salam beliau. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung cepat dengan membalas salamnya sambil mengatakan waalaikumsalam ya syekh, selamat salam juga, salam sejahtera untukmu wahai guru. Tidak menyebutkan namanya tetapi menyebut apa? Menyebut dengan sebutan guru. Luar biasa. Jadi sebutan guru itu yang beliau sandang, yang beliau dapatkan dari siapa? Dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga tidak ada ulama, tidak ada orang-orang soleh di zamannya kecuali berbondong-bondong datang ke majelis beliau, datang ikut menjadi imamnya beliau untuk mendengar suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara kontan tunai, tidak dicicil. Suara Nabi Muhammad.